Oke, boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Vlog Terlengkap dan Terupdate, apalagi kalau bukan di HSF Wheel. Nah, di video kali ini tuh kita masih ada di perjalanan OOTD, Obri Other Day. Terima kasih kepada para sponsor, ada di sini semua. Acelera Indonesia, BRQ Indonesia, Asugakar TV, Prime SIS, ORDX House, dan Auto Project. Dan hari ini kita akan menuju ke Sidoarjo. Kita akan menari bersama Obri di sana dengan para pembalap-pembalap. Gue gak tahu sih yang datang siapa aja. Pasti pembalap-pembalap di daerah Jawa Timur. Kira-kira kita bakal bikin konten apa aja di sana. Pokoknya hari ini pasti bakal seru banget. Gue excited banget, boy. Kenapa? Karena gue akan menari bersama Obri dengan lampunya yang baru, dengan muka yang baru. Pasti kalian juga udah gak sabar kan? So, ikutin aja terus perjalanan gue dan tim. Sekarang kita udah ada di Rocket Rally Sidoarjo. Kita habis ngecek-ngecek kaki-kaki karena habis ini gue mau latihan slalom bareng teman-teman di Mall Pelayanan Publik Sidoarjo. Sekaligus kita mau turunin barang biar si Obri enteng kosong biar gak repot ya. Nah, pas video ini tayang harusnya gue lagi ada di Malang. Malang ya? Udah di Malang besok? Masih di Sidoarjo menuju ke Malang. Cikidok. Ya, ini dia di Sidoarjo nih. Nih, kepalanya gede. Kepalanya gede, badannya gede. Nih, tuh. Gambar apa nih? Takut gue lah. Ntar malam ya. Hey. Halus ya? Keren. Gimana? Maksudnya gimana? Sini nih. Ini bisa. Hah? Coba lihat dulu. Bentar ya, kita survei. Nah, sekarang gua udah sampai di Mall Pelayanan Publik. Itu ada customer juga satu. Mau kita liput mobilnya, tapi panas banget. Nah, sebelum kita berpanas-panasan ria, kita pakai ini dulu nih. MSG. Ini udah ramai banget nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada berapa banyak mobil, banyak lah pokoknya. Kita hari ini mau latihan slalom sama teman-teman pembalap dari Jawa Timur ya. Ada yang di Surabaya, ada yang di Sidoarjo. Pokoknya pada kumpul di sini semua nih. Wah gila, luar biasa nih. Treknya kayak gini. Treknya nggak yang kayak kemarin-kemarin susah-susah, tapi ini lebih ke, karena ini masih, apa namanya, belajar ya. Karena banyak yang belajar juga di sini, jadi Mas Binarnya lagi di belakang, nanti kita akan ajak ngobrol Mas Binar. Mas Binar itu dia ngerangkul ya, ngerangkul teman-teman yang mau latihan balap di Surabaya, di Jawa Timur lah tepatnya. Makanya di sini dibikinin sama dia segala macamnya. Jos banget. Nanti Obri akan kita mainkan ke situ. Ya kan, sekaligus gua dapat guest star nih, ada wanita cantik nih. Waduh. Banyak sih ceweknya di sini, tapi ada satu ntar kita bikinin konten aja lah. Oke, boy. Ayo. Kalau misalnya video ini tayang berarti kita ada di mana? Di Malang ya? Oh, video ini tayang berarti aku udah di Malang. Kita ke latihan nih, sekarang ini ada siapa dia ya? Ini siapa? Kamu siapa? Kamu di mana? Ada kakak cantik, hai. Terus ada banyak tuh, lihat tuh. Bajunya kok kapel? Oh iya, bajunya kok kapel sih? Jangan-jangan kalian ribut abis nonton ya. Dewe lu nonton.
Pon. Dan ini ada Mbak Ana juga. Halo Mbak Ana. Ini Haidar ya? Iya. Woi, rame nih. Ini latihan balap tapi kayak Kopdar Brio nih. Brio 1. Ini ada Mas Binar juga. Halo. Halo Mas. Sama Kak Gubri, sama Kak Gubri. Halo Kak. Waduh. Rame ya Mas? Rame banget sini ya. Banget. Luar biasa emang Mas Binar ini. Ngebina, apa namanya? Merangkul. Merangkul. Gak sih, kebetulan teman-teman memang senang latihan. Emang gitu, senang latihan. Ya. Tapi difasilitasi ya. Difasilitasi sama Mas Ipung juga tadi yang. Oh iya, ada Mas Ipung juga. Bosnya Sidoarjo sini. Bosnya boy, nanti kita harus ajak ngobrol. Iya, oke. Ya. Siapa tahu bosnya mau bikin mobil lagi. Mau bikin mobil buat lagi. Buat Mas Binar. Buat sekolah selalu. Sekolah selalu. Oke, aku mau keliling lagi Mas Binar. Iya, thank you. Ya, Mas. Ini mobil punyanya Mas Binar. Mas, kenapa dinaikin Mas? Mau dibawa pulang. Mau dibawa pulang? Iya. Kenapa toh? Hah? Capek katanya. Capek? Bensin habis? Enggak, masih ada. Masih ada? Terus tapi mau pulang? Iya. Mau istirahat katanya. Mau istirahat? Iya. Udah. Nanti kalau ada bawaan ke Jakarta, aku ada bawa mobil dari Jakarta ke Surabaya. Iya. Kasih diskon aku. Wow, ini saudaranya Obri udah pakai HSR. Baru resmi nih jadi saudaranya Obri. Ini juga HSR boy. Tuh HSR juga. Terus mana lagi? Oh ini velgnya belum HSR tapi udah pakai ini dia. Boleh. Oke boy, waduh. Mas Binar sekali lagi makasih banyak. Sama-sama. Mbak Ana, makasih banyak. Sampai ke teman-teman juga semua, terima kasih banyak, oke? Okay? Terima kasih, hari ini luar biasa. Ini selama OTD, ini latihan slalom yang menurutku paling fun, paling rame paling seru ya. Tadi penontonnya juga pada bayar semua. Udah pada bayar? AdSense itu nanti. Oke, okay, pokoknya sukses selalu buat teman-teman okay. Di Surabaya, terutama di Jawa Timur, Mas Binar yang pasti mudah-mudahan, apa namanya, kan sekarang lagi merangkul nih. Yeah. Semoga banyak brand sponsor juga. Yeah. Mas Binar itu lagi mau buka sekolah ya? Hah? Ada rencananya apa? Nanti pengen bikin sebuah apa ya namanya? Slalom school. Sekolah slalom lah ya. Sekolah slalom. Ya, itu ya sebenarnya bagus ya daripada anak-anak muda itu kemana-mana gitu kan, balap-balap di jalan segala macam, lebih baik kayak gini, tempatnya tertutup, ada pengawasnya, ada pembimbingnya. Kayak gitu. Harapannya aman deh, dan bisa berprestasi tentunya. Itu dia, berprestasi tentunya. Oke. Sukses selalu. Nah, sama-sama sukses semua juga. Semuanya. Oke, sekarang gua mau lanjut lagi. Sebenarnya masih bisa latihan sampai malam masih ya? Masih bisa. Lampunya ada, tapi kayaknya udah nyala. Badan tuh udah capek. Uh-huh. Jadi mau langsung mandi aja, istirahat. Mau ke hotel, mandi ya? Iya, oke. Oke, woy, tunggu aja. Sekarang gua udah rame-rame nih. Ini semuanya pengguna Brio semua nih. Ada si Randy nih, dari Malang. Ada Mas Adi dari Brio Kuning Indonesia. Edi. Mas Edi dari Brio Kuning Indonesia. Mas Haidar nih customer kita di Surabaya ya. Sidoarjo. Sidoarjo. Asli Malang. Anggi Malang. Belum sempat diliput ya. Nanti kita liput lah ya. Aku nih punya baju nih. Tahu enggak singkatannya OOTD? Ada yang tahu singkatan OOTD? Obion the day, karena kamu berhasil jawab pertama. Oke. Mas, buka. Ya, karena udah ada yang bener, udah. Ya. Udah, ya, ya, makasih bener. Ya. Udah ada yang bener. Nih, aku punya pertanyaan lagi. Alat apa yang bisa bikin mobil Obri ini jadi lebih irit DBM? BRQ. Enggak. Udah benar itu. Benar lagi. Kita kasih dia ya. Mas. Ush. Ayo. Pertanyaannya gampang aja. Coba sebutin ban apa yang aku pakai di bagian depan. Tipenya. Tipenya. Mereknya, tipenya. Acelera 651. Wih, benar. Benar enggak? Udah benar kita kasih. Mana? Randy mau nggak? Korban. Ren, ini Ren. Ini berhubung dia ini lagi patah hati. Oh no. Baru ditinggal nikah. Soalnya. Sabar yo. Sabar. Yang sabar yo. Cah lanang yang sabar. Sabar. Nah, aku pengen kasih kamu baju, tapi kamu harus jawab satu pertanyaanku dulu.
aku rasa kamu juga pasti udah tahu jawabannya sih. Apa yang belum, Mam? Oh iya, head unit yang dipakai Aubrey. Apa? Asuka Kartivi. Nah, Kartivi. Ya udah, karena kamu bener, aku kasih. Thank you. Sama-sama. Makasih ya, teman-teman semuanya udah datang, udah nyegat Aubrey. Terutama buat teman-teman Brio Kuning Indonesia nih. Waduh, terima kasih banyak ya. Jadi kalau kalian pakai Brio warna kuning, nah terutama Brio warna kuning, aku senggol dulu, ya. Gabung aja ke komunitasnya, bener nggak? Ya, ya, ya. Nama komunitasnya ada di Instagram @BrioKuningIndonesia atau boleh DM gua kalau mau daftar, oke? Okay? Nah, sekarang gua mau cabut ke hotel, gua mau istirahat dulu. Makasih banyak. Kamsia, Kamsia. Sampai jumpa selanjutnya, oke? Okay? Oke, okay ya. Sekarang gua mau cabut dulu. Jangan lupa, ingat velg. Ingat. Oke, boy. Nah, oke. Okay, sekarang kita udah sampai di hotel. Capek banget, tapi seru banget, fun banget. Jadi, sekarang kita naik dulu ke atas, kita istirahat sambil mandi-mandi dulu. Nanti malam kayaknya pengen makan, tapi makanan banyak banget ya. Kita naik dulu deh ke atas ya. Oke, karena kita seharian, nggak makan ya. Sini, aku yang tegang. Gua seharian sama tim nggak makan karena terlalu excited. Tuh, lihat tuh, mukanya udah jelek. Ini juga udah lapar. Dan ada tamu spesial. Ada yang akan kita diskusikan. Jadi, salah. Jadi sekarang kita makan dulu. Mana makanannya? Wah, ini dapat makanan banyak banget. Kita makanannya merakyat. Geprek, geprek. Jak, jos. Ini mie ayam, mie ayam. Tuh. Di bumbunya dipisah jadi masih bisa dimakan ya. Kenyang. Makasih ya, boy. Gila. Seharian enggak makan ya. Sekalinya makan langsung 2 piring. Minum lagi. Makan sedikit, minum lagi. Pedes kayak kagak. Haus. Haus, panas banget anjir. Cirebon. Apa ya? Ini lagi satu nih. Mana HP barunya? Hey, mana HP barumu? Mana? Halo. Jangkrik, bos. Jangkrik, bos. Edan. Mana HP barunya? Ini? Bukan. Baru retak. Gila, enak panti kalian kembali.